kita udah selesai makan dan kita akan lanjut lagi jalan-jalan. Oke, kita berada di dalam tren menuju satu destinasi selanjutnya yaitu di Nobel. Dan nanti kita review lagi di sana. Dan ini beberapa kali lewatin terminal. Kita di pantai. Ini sudah sekitar pukul 3 ke atas dan dinginnya masih cukup luar biasa, menyengat. Kalau tangan nggak dimasukin ke kantong bakal terasa kayak kaku. Oke, bisa. Oke, ini dia Nobel Peace Center. Nobel Peace Center. Oke, jadi kita akan pakai tiket seperti ini, ditempel di dada. Oke, ini nggak pakai yang tebel ya. Nah, ini tiket kita. Saya berkunjung di Nobel Peace Center. Nah, gedungnya di atas itu ya. Dan di dalam banyak banget para tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedamaian, terus perubahan lingkungan, terutama climate change dan lain-lainnya yang luar biasa, menginspirasi dan tentunya patut dicontoh kaum generasi muda. Oke, ini kita kasih makan peliharaan umum. Coba kita sambil pegang, Wan. Bisa enggak sih, Wan? I touch. Ini kasih ini, Wan. Oke, kita akan kembali ke hotel untuk ambil baggage dan check-in.
Oke, jadi dari hotel kita menuju tempat pertemuan sekitar jalan 10 menit dan ini mendung sih, jadi kalau hujan aduh berbahaya, tapi untungnya kita aman dan di belakang para delegasi dari berbagai negara. Our summits in the past in Bali or Washington DC or Malta in really innovative and exciting ways. Mount and thirdly with consumers where you can come and watch. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini udah pukul 7 tapi gelap, super gelap di luar. Dan kita akan menuju ke tempat kita conference. Dan ini teman-teman lagi prepare. Keren gak? Keren gak? Dan ini juga Carlton, delegate from Indonesia. Dan kita akan kesana. Ini suhunya pagi ini sekitar 3 atau 4 derajat. Jadi wajib menggunakan pakaian tebal. Oke, kita akan kesana. Oke, kita akan makan dan ini antriannya banyak banget dari berbagai delegasi dari seluruh yang hadir di sini. Oke, kita udah makan. Tadi ya makanannya makanan-makanan sini lah, jadi ya agak-agak beda rasa tapi tetap enak sih. Dan setelah ini kita akan menuju hotel untuk kegiatan conference hari pertama. Think about Dory! Woo! Our Ocean Conference. Oke, hari pertama udah selesai. Ya, luar biasa pengalaman ketemu orang-orang yang enggak pernah dikenal. Bahasanya beda dan ada pusing-pusingnya dikit sih karena beda accent-nya ya, tapi overall is fine. Lagi nonton film dari program kegiatan ini, jadi nggak tahu sih film apa, tapi sebenarnya tentang lingkungan or ocean lah tentunya. Tentunya menarik banget. Hello. Come on my YouTube channel. YouTube channel. Yeah. Oh my God, I'm on the influencer website. A day with Mr. Yale. Oke, ini suasana malam di Oslo dekat pelabuhan. Oke, kita udah selesai nonton dan nggak bisa di video ya, ada karena di sini privacy sangat-sangat dijaga dan beberapa hal nggak boleh di shoot kamera. Jadi setelah ini balik ke hotel dan menyesalkan badan. Yay. Nyoki. Oke, ini dia malam-malam kegiatan kita di sini nge-game. jaga balance. Nama gamenya Never Stop Playing. Wala-wala. Let's try. Oke, pagi ini kita lihat nih di hotel. Dan kami masak Indomie selera. Kalian mau ambil ini gak? Oke, di sini kita kalau mau bikin kopi langsung ke keran aja. Karena di sini air kerannya bisa diminum. Nah, jadi ini aku ngisi tumbler di keran dan ini langsung bisa diminum. Jadi sangat-sangat memudahkan ketika kehabisan air. Oke, hari ini kita kegiatan terakhir Our Ocean Conference.
Dan ya, siap pagi ginilah dingin. Dan besok kembali ke Indonesia. Oke, ini jadi kita sedang di gedung di Our Ocean-nya. Jadi ini untuk yang umum dan tadi aku dapat di yang untuk pemuda. Jadi beda ruangan, dan ini yang untuk kepala-kepala negara, terus kemudian perwakilan dari berbagai negara. Dan ini dapat kayak alat untuk translate. Jadi yang enggak tahu artinya bisa banget langsung pakai ini. Oke, kita udah selesai nih kegiatan Our Ocean Youth Leadership Summit di Norwegia. Ah, udah dingin banget di sini karena ini hujan. Jadi ya lumayan lah. Dan habis ini kita mau cari oleh-oleh ya untuk teman-teman kita semua yang ada di Indonesia. Oke, ini malam terakhir kita di Oslo dan besok harus kembali ke Indonesia. Dan malam ini kita akan makan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Norwegia. Wow, it's amazing. Wisma Duta Indonesia di Norwegia. Nah, suasananya kayak di rumah sendiri sih jadinya. Dan kita akan makan malam. Wow, kita makan sate. Ada sate. Alhamdulillah. Dari Jakarta, dari Indonesia. Eh, ini di Norwegia ada sate, keren banget ya sih. Alhamdulillah. Oke, ini piringnya ada lambang Garuda, keren banget gak sih? Oke, ini dia makanan kita malam hari ini di Wisma Duta Indonesia. Oke, ini suasana di Wisma Duta Indonesia. Ini bendera kebanggaan kita dan ini bendera Norwegia. Oke, time to back to hotel. Hai. Enggak kelihatan gelap. Enggak ada pocong di sini, zombie. Oke, selamat pagi. Ini udah jam 7 tapi super gelap di sini ya. Dan hari ini kita aduh, ini hujan jadi angin. Dan kami mau cari daun maple untuk buat ya teman-teman ada yang minta dan sampai bawa kopi. Sebenarnya sih sudah bisa nikmatin hari-hari di sini sih, dinginnya udah enggak separah waktu pertama datang. Tapi ya waktu udah enggak bisa diperpanjang, jadi kita harus pulang. Dan habis ini kita akan jalan-jalan untuk cari daun maple. Dingin, tapi jangan panik. Don't be panic. Everything is gonna be okay. Oke, jadi ini enggak jadi cari daun maple karena ternyata anginnya kenceng banget dan hujannya semakin mau deras, jadi kami urungkan ya. Dan mungkin ntar ketika kami cari kegiatan bersama beberapa dinas yang lagi ada kegiatan juga di Norway, kita akan cari daun maple nya. Oke, waktunya kita pulang. Selamat tinggal Hotel Verdan di 808 nomor kamarnya. Daging apa itu? Bakso. Ini makanannya tiap hari di sini. Ikan salmon, ya. Ya.
dan roti rotinya. Mendung. Oke, ini jadi kita di puncak dari gedung di sini dan kita di hotel dan ini pemandangannya. Keren banget. Demikianlah rangkaian kegiatan kita di Oslo, Norwegia. Dan setelah ini kita akan kembali ke Indonesia. Dan seperti biasa, sampai jumpa.